Di sini pelanggan mengeluhkan ada tetesan oli di bagian kiri pada mobil kali ya. Itu dia, ada bekas oli yang bocor. Ternyata dari sini, dari boot drip sub. Bukan, ini YouTube. Ini sebenarnya bukan oli ya. Ini adalah grease. Grease sebagai pelumas drip sub tersebut. Bisa kita lihat boot drip subnya sudah sobek. Jadi grease-nya pada keluar semua. Tuh lihat. Ini bukan oli ya, tapi grease. Ini sebaiknya harus cepat-cepat ganti. Kalau dibiarin lama-lama bisa kering, bisa menimbulkan bunyi klotok-klotok, bunyi kasar di bagian depan kiri. Ini untuk sebelah kanan. Sebelah kanan masih oke, masih bagus. Ini biasanya barangnya di bengkel-bengkel resmi kosong, harus mesen terlebih dahulu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.